Hai semuanya, kembali lagi di channel Penemuan Berfaedah. Sebelum kita mulai, silakan klik subscribe untuk berlangganan dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Khasiat serai sebagai obat herbal. Serai adalah salah satu jenis rempah-rempah yang digolongkan jenis rerumputan, yang selain bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman obat herbal. Serai tidak memiliki rasa yang khas, namun mempunyai aroma harum yang mampu menyedapkan masakan. Serai memiliki kandungan citronella yang ampuh untuk mengusir nyamuk, karena nyamuk tidak suka bau serai. Serai umumnya juga disuling untuk diambil minyak atsirinya, yang memiliki banyak fungsi, antara lain meredakan perut kembung dengan cara dioleskan ke bagian perut, melembabkan dan menyehatkan kulit hingga menghilangkan bau badan. Manfaat tanaman serai. Akar serai dapat digunakan untuk membantu mengobati masuk angin, perut kembung, dan menghangatkan tubuh. Caranya, ambil akar serai secukupnya, lalu cuci bersih. Rebus menggunakan air sebanyak 3 gelas, tunggu sampai airnya menyusut menjadi 1 gelas. Lalu disaring dan buang sisa akar yang tersaring. Dan bisa langsung diminum atau digunakan untuk campuran teh hangat. Batang serai dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan pada luka. Caranya, buang akar dan daun dari batang serai. Lalu belah batang serai, atau jika batang terlalu kecil dapat ditumbuk halus. Saat menumbuk, usahakan agar cairan batang serai tidak terbuang. Atau jika tumbuhan batang serai tidak berair, dapat ditambahkan air putih sebanyak 1 sendok makan. Setelah halus, tempelkan pada luka. Biarkan luka hanya tertutup tumbukan batang serai tersebut tanpa ditutup atau dibalut dengan kain atau perban. Setelah ditempel, darah akan berhenti mengalir dan luka akan cepat kering. Daun serai dapat digunakan untuk campuran minyak untuk mengurut keseleo dan badan pegal. Caranya, panggang daun serai secukupnya pada api kecil saja, tunggu sampai warnanya berubah menjadi layu kuning. Lalu tumbuk daunnya sampai halus dan campurkan dengan minyak kelapa. Pijatkan minyak campuran daun serai tadi pada bagian tubuh yang keseleo, pegal, atau kram. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jika info ini bermanfaat, bagikan kepada saudara-saudara dan teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.